Boleh agak bagi tahu sebab wah musim dulu boleh main, jangan kau lama kita musim boleh dulu. Bawa dari musim dulu bawa kau bawa. Terlupa kata kita lemah. Saya sendiri pun pihak kena kerak keting dulu, kerak bukan kerak keting, putus keting dulu. Salah. Terlupa tu terlupa. Terlupa kata kita duk biasa boleh lopak-lopak. Lopak tali dah. Nah masa 20, umur 20, 30 kita boleh lopak tali. Tu lama mari. Dah dalam 3, 4 tahun baru ni. Kita buat ada lakonnya di persembahan di Had Jaid. Apa dia wakaf tok tu. Jadi suruhlah budak tu. Suruh budak lopak tali katik. Kita nak suruh budak main lopak tali. Jadi kita tengok budak lopak tali tu tak bahasa kata tak serupa dengan kita lopak dulu. Ha, tak serupa. Kaki sau buat dua kali boleh. Ha, lepas tu banyak-banyak lagi lah. Wah, 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 wah tu boleh masa dulu. Jadi ni, ha, wayak dia kata, ha, cuba tengok ustaz. Kita tengok. Lepas tu kalau boleh wak, wak. Jadinya boleh. Boleh lagi, tak terlupa lagi ustaz lah. Panggil, kita akak so tu wak jadi bubuk. Ha, boleh. Ha, oh, dia mahu pun takbir. Allahu Akbar. Naik angin lagi kita. Naik angin. Wak dua kali wak lagu tu pun boleh wak juga. Wak, wak, wak. Jadi tak ada berhenti, tak ada, sakut gapo dengan kaki tu. Dalam seputar 2 minit, 3 minit boleh. Nak akik naik, bong-bong. Tak ada uang gapo semua. Wak selalu dah. Dengan baju-baju tu ni. Baju tu. Di 49. Bos tak ke? 2 minit tu. Jadi berasa super dengan orang main katok keting lek belakang, katok dengan kayu. Mah, tak suruh apa. Tak suruh. Terung, terung main anak ada Usamah kata nak main pergi. Pergi undur mari. Ah ha, kata sudah lagu mana dah lah. Tengok mari apa semua. Nah, bomo. Bomo kata bomo ada bomo kiflan. Nah, bomo kiflan. Dia ada sekali. Bomo tengok. Ah ya tetap apa jangan main pernah, main pernah. Kin janit noi main pernah. Itu pun saya gerio. 4-5 bulan. Kena berapa kelok? Kelok lah. Kata, ha, kena pergi di bawa kode dah lah. Bawa kode jalan. Bawa kode jalan, kata, dia tengok jauh, dia tengok. Oh, main tong X-ray dah macam. Kat lah. Putuh lah. Nah, putuh 5 bulan, 6 bulan. Hari 2, main jalan boleh lagi. Boleh buat lagi operation sikit apa dia. Hok renge tu. Hok ni dia kata 2-3 sen lah. Orak lah tu. Senggai mari 4-5 bulan. Oh, kata tak apa. Kena pergi hajai. Hak tu hajai duk tukar ke apa semua ni. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tak apa dah kali. Tapi nak ayat kata terlupa tu. So, terlupa. Lepas tu yang keduanya, pergi duk cahaya ke bomo. Bomo kiflan dia cik bitian ni. Tak jumpa lagi dengan dia, nak selorang dengan dia. Dia bahagian ni, bahagian tu dia pun. Tu. Dia bukan bahagian orang ni. Tu nak ajak tahu ulama-ulama pun kita kena tanya, dia orang kena, dia kena ada tepat tu. Kena teruk. Dia pun, dia panggil, dia tengok Winnie Chai pada masa tu lah. Dia tengok, ah, tak ada gapo, dia tersen sikit-sikit orang. Makan ubat dia lah, dia tersen makan ubat dia, dia ada sedia ubat makan. Hingga sungguh lah. Terhebat cik tu, tapi duk putuh lagi tu. Tu dia. Qadarullah masya Allah. Tu dia lemah. Umat Islam sekarang ni lemah. Tak boleh nak miku. Tak boleh nak beri berbenar hak berat-berat. Tak urut. Nah, cerita dulu, cerita duduk dengar gitu. Ya kata Nabi, apa dia semaya bekok kaki-kaki ni. Royak pasal cerita gitu. Kita biasa ke tak? Biasa bekok apa semua supaya naik kereta api dulu hadut di bekok kaki sungguh. Dah bukan duduk di bekok kaki ni tak ada kena duduk di kita duduk tak kereta lama-lama. Nah duduk itu jadi bekok dah kaki. Nah, lepas kita boleh biasa di ke tak sampai tanggal tu. Nah tak email baca pipi pun teruk dah. Nah, mengepek tak email. Tak urut ah. Tak urut. Hak biasa hak umat Islam biasa muak masa-masa dulu masa kita lah ni tak urut. Lemah. Lemah aci kata sakit
lemah aci kata kebah. Kebah kutir tak berasa, hirih tak berdarah. Pocok pun tak boleh, tak sarah. Dia panggil amapak lah. Amapak, amapak. Lemah siapa tangan tu. Lemah seperti mana mayat berjalan. Mayat orang-orang jalan tapi jadi mayat. Tak serong apa, dah ikut. Itu lemah siapa perekat tu. Takut-takut kita jadi lemah lagu tu. Kenapa? Dan mengapa kita boleh sampai ke perekat tu? Lemah. Dah. Jadi yang pertamanya, saya boleh ingat saat ini tu, iaitu hak besar lah, hak besar sekali ialah da'ful iman wa adamu tamassuki bil Islam. Lemah himai lah, kita kata lemah himai. Lemah himai dan tidak berpegang dengan ajaran Islam semua. Hak ni punca asal, hak ni punca asal semua, duduk situ. Lemah himai. Lemah himai ni, ikut dosa maiga pun tak serah. Padahal, imeh-imeh ni dia suka ngalidah dia apa dia winjan ni dia panggil roh perlu kepada makanan supo dengan tubuh badan nak pada makanan supo ya nah makanan nak gapo nak zat nak protein nak vitamin A sapa Z nak macam-macam kelerai kaiman gapo semua cit winjan pun nak supo ya kalaulah apa dia tubuh badan ni orang panggil dia Allah. Allah dengan penyakit, masuk penyakit dia demam, masuk penyakit dia gapo dia jadi semua jadi gapo kita duk tahu lah ni ada. Masuk dalam tubuh badan kita ni, cian masuk dalam tubuh badan kita. Supo juga segala dosa masuk dalam cit winyan dalam roh kita. Bila masuk dalam roh sakit, roh sakit. Tapi bakpo boleh tak sakit? Bakpo boleh tak sakit? Bapa kita boleh makan lada tak pedah? Bukan lada tak pedah. Lidah kita bunuh. Lidah kita bunuh. Makan lada tak pedah. Bukan jarum tak tajam tapi dia tengok mari tak terasa kerana kita kebah. Nah, hak kita duk belah tu. Saya duk belah tu. Bermo duk buah belah-belah. Pastu dia tanya, "Cep mai duk ci. Tak sakit dah dia buat tengah ni tak sakit gapo dia pocok. Kerana kita kebah. Kebah dalam masalah apa dia jasmani tidak sebahaya kebasnya dalam ni roh ni roh Pak Sepong Pak Cuduk sebut saat ni gapo semua ikut makan gapo buat gapo jadi tak terasa dosa tak sakit roh tak sakit dengan sebab buat dosa tinggal satu-satu kewajipan satu-satu sunnah berasa tak sakit. Tu cah tu kata roh tu lemah, roh deme. Suk dok sedak situ lah, somtam tom yang sedak, tapi dia mau deme, nak buat mana? Deme, apabila deme, pahit lidah. Apabila pahit lidah, lidah pahit. Tak sedak ikut, ayo gapo pun, tak sedak. Bangun tak leh. Apa kita biasa sama COVID lah kau ni? COVID lah mana? Tak bangun ni mata dah? Tak bangun. Makan gapo tak ada bang siung tak bang. Tu dia. Jadi bukan barang tu tak bang, bukan makanan tak sedap, hidung demo punah. Nah, hidung demo tu punah, hidung demo tu orang panggil hilal perasa. Lidah tak ada perasa, apa hidung tak ada. Ha ni dia panggil siapa ke perekat tu ni da'ful iman wa adam tamassuk bil Islam ni siapa ke perekat tu lemah. Panjang ceritanya. Tapi dia panggil gapo? Neraca hak orang-orang imam pada masa sahabat dulu gapo. Hak kita duk dengar cerita, dia tinggal satu rakaat atau ada satu rakaat sembahyang itu dia boleh sedekah habis kebun-kebun dia. Karena dia tu dia kata dengan sebab kebun ni aku tak luput rakaat pertama dengan Rasulullah ni. Siapa mereka tu? Pak kita baik tak tahu orang banyak mana pun. Duduk ala kebong. Duduk ala ketah. Duduk ala apa. Ikut dia. Baik. Allah. Dia baik ni kat teruk sungguh. Kita kena jawab baik supo dengan orang baik. Orang baik jawab. Allahu Akbar. Kita kena baik lagu. Kena jawab lagu tu. Tak gitu kan? Asyadu ala ilah. Kena jawab lagu tu. Kecuali dua tempat. Dua tempat ni. Kita diajar. Kena katalah.
haula wala quwata illa billah. Tepat ana. Hak tok tok hak apa dia tok bila panggil mai semaya hayya ala solah mai semaya weh mai semaya weh. Kita pun kata la haula, tidak ada usaha, segala usaha, tidak ada segala daya, tidak ada segala kaki gagah setara mana pun, keting gagah sama mana pun, tak boleh nak pergi. Sekiranya tidak ada, la haula wala quwata. Nah, ingat malak tu. Waktu tu, tu waktu orang panggil bear tu, kita tak boleh nak pergi kerana kita tidak dituntun oleh Allah. Tidak diberi taufik oleh Allah. Rang ada. Tak ada apa bau kelip bukit ya. Miko kok tu kok ni. Tak ada apa motor belana. Jalan molek nak pergi sejek lah ni. Pelita cerah. Ada belakang sutik-sutik rumah tu 5 butir. Kereta motor. Tapi buat khabar ni, mampu habis. Hari suih tak temu. Apa? Kok mana tak hebat? Tak boleh mari. Ini da'ful iman. Di tempat demo, tempat kalau kita nak banilah ni, Razah lah lah dia. Razah dia hacur rumah ya. Hacur sejik ya. Sejik hacur lebu, tak tahu berapa, beratus, beribu dah. Tapi orang dalam tu, duduk situ, beribu. Semaya subuh beribu. Yahudi nak bang orang Islam, dia pergi curi bang waktu semaya subuh. Sebab boleh banyak. Pas kita agak-agak kalau nak pergi bang puya subuh, boleh apa orang? Nak kita tak? Eh? Tahu nak bang tu tak pergi dulu dah. Misalnya kalau pasal pasal dia nak tahan, nak bang. Kadang-kadang mati dua orang gitu muh. Eh? Duk dua orang situ, ambil berapa puluh tahun dah ngaji, gapo semua sunah tak sunah apa semua. Sah tak ada tambah. Sejik. Nampak bahasa sunnah banyak dah. Ha, nunggu umur. Subuh tak pergi. Tak hidup. Sebab apa? Ingat molek. Masyarakat Islam di Tani Nara Jalan ni kenal semaya jemaah tak lebih daripada 40 tahun. Tu hak lama dah 40 tahun tu. Masa baca dah, masa baca air tu. Air tu tak lagi. Jemaah kena bila. Korua. Majlis maaf. Supaya lah. Dia kubur kena dia ada lomong rumah. Ha, sip ha, tap neng ni rumah Ustaz. Kena ada. Ayah pergi balik 51. Kena tak mari dah. Lepas dia buat pasal mana. Kalau tak mari 3 kali, ha, sudah kena kedi dengan Tok Imeh lagu mana. Tahu Tok Imeh. Jadi kena pergi. Siapa tahu tu lah nak cari semaya jemaah. Hak jemaah ni. Tak tahu tak hidup. Masa 30 tahun, 40 tahun dulu tak hidup. No. Jadi kalau hidup hak sungguh ni dalam sekitar 20-30. Bagaimana? Tu ya. Jadi Islam yang mari duduk lama 500 tahun ni, 600 tahun ni, secara umum rakyatnya boleh kenal semaya jemaah 30-40 tahun. Hak hidup. Secara hidup sungguh. Adalah masa 400-500 tahun dulu tu. Nah, pondok-pondok, baba-baba, tok guru. Duk jemaah, sore dia gitu kalau jemaah. Tapi nak girata secara syiar, menjadi syiar Islam. Bobel pakat deru gitu. Tak tubik tu. Lah ni baru nampak. Baru nampak bunga-bunga dia. Terutama semaya terawih lah. Nah, rebagi. Nah, terawih dah. Bol pahala tu hilang juga. Tanah tak bunga. Tok kacau tanah banyak kali, tak bunga. Tanah boleh pasal, tanah pula. Bol pahala pasal, kering semula. Aku tu. Tapi paling kurang boleh nampak dah. Di Gaza, siapakah di Malaysia sendiri pun ada setengah-setengah tempat. Kita boleh tengok suasana, lagu mana? Suasana orang tunggu sah dalam semaya. Boleh tengok di Malaysia? Boleh tengok? Satu setengah-setengah tepat. Hak dalam 3 wilayah ni, di mana agak-agak hak masa kita boleh tunggu, tengok orang sah. Duk sah dah, penuh dah sah, sah dua tu. Sebelum pada komat. Ayuh nak temu. Lepas tu kalau sebelum pada bel,
kau teruk. Kita nak buat satu masyarakat, satu pemuda, barisan pemuda ataupun barisan orang kampung yang menjadi ahli menunggu azan dalam semaya. Kau semaya. Maknanya lagu mana? Sebelum pada bel 5 minit tu penuh dah sah. Sebelum pada bel. Bukan tunggu komat. Bel lama dah. Harapan tak apa, tak apa, tak komat lagi. Baru komat tu baru nak masuk jambai, masuk bilik air, gogeng, dung, malam hari. Nah, tu kita. Medok, dia mau patenah naik dah. Dia panggil tunggu semaya. Tunggu apa? Tunggu azan. Lemahnya kita. Masyarakat kita lemah lagi kalau tengok situ. Da'ful iman. Lepas tu tak berpegang dengan al-Islam. Lepas ni naik semula masalah hijab ke apa semua. Hanya hak semaya jemaah. Hak hijab. Masyarakat kita kena hijab lagu mana? Berapa tahun baru? Lepas tu nak terucuk semula dah lah ni. Pakar-pakar. Hak aluh pakar dengan tak ada. Tak ada jadi menurut ajaran Islam yang sebenar. Tidak berpegang dengan al-Islam yang sebenar. Walaupun begitu, dia panggil, dah jadi keadaan lemah. Bawa sebut situ lemah. Nah, da'ful iman itu yang pertama dah. Yang pertama. Nah, nak widah lapar ni. Nah, insyaAllah. Yang kedua, al-ghazul fikri. Allah besar kat ni. Serengi mental dia panggil. Serengi otak. Mai basuh otak. Siapa basuh balik musuh-musuh Islam. Mari duduk ayat kata Islam tak padai. Kalau masa dulu, Islam ni tak boleh. Islam ni duduk ada sejik saja. Dia mari pasal jenis sekular. Sekular ni maknanya becek lah. Jadi, hak dalam sejik-sejik. Nah, hak kita jadi obatau suku. Tak ada, tak boleh nak beza dengan sejik. Tak boleh nak banding dengan masjid. Nah, tu masa dulu dah. Komunisnya, learning dia panggil satu ajaran yang tidak percaya pada Tuhan, atheist dia panggil. Atheist ni banyak ni. Nah, banyak. Dan terutamanya hak percati batai lah. Anak cucu bagi percati batai ni tu baik pada orang yang tidak berpegang kepada agama. Dalam masyarakat Thai sia ni banyak sekali anak-anak muda learning tidak beragama, dia tak percaya, tak ada. Dalam hidup dia tak biasa masuk uak. Nah, sejak dia bukan Islam dah, uak pun dia tak masuk. Lepas tu dia tengok mok pok dia tu jadi jenis khurafat, ngumai, tak tahu apa. Nah, tu dia. Dia tak percaya kepada agama, lepas tu dia maurum, dia panggil borong habis. Kata, semua agama ni tak boleh berlaku. Jadi kalau gitu aku kena berpegang kepada diri aku. Aku nak cari, nak kerja, nak rajin, ikut aku saja. Aku yang boleh menentukan kebahagiaan dan apa dia kesempurnaan dalam hidup. Dia tak percaya habis. Atis. Tapi maknanya alhamdulillah ni pun ada orang Allah dengan apabila dia pergi satu tempat tu, satu cut dalam hidup dia Allah. Siapakah dia pun terpaksa kena berimeh pada Islam pun banyak juga lah ni. Atis lah, nanti kita akan tahu. Libro ni semua agama supa. Semua agama supa belakang. Nah, Islam apa semua sikit lagi. Dalam masa 5 tahun kalau pun kita mau panjang dengan molek kelimah ni. Itu ni dah. Sikit lagi kelimah kata, ayat kata inna dina indallahi al-islam adalah satu ayat yang diharam. Tak boleh pakar. Tak boleh ceramah. Tak boleh kecek inna dina indallahi al-islam ni. Kerana apa? Kerana dia melambangkan kepada teroris. Kokangra juga. Kelimah inna dina indallahi al-islam ni. Sesungguhnya agama di sisi Allah ni teroris, kokandrai, penggana. Kerana apa? Kerana dia ni gi duduk aku kata agama dia ya betul. Orang lain tak betul. Jadi maknanya sang kuam tek jek ni sang kom. Siapa tangut tu? Pecah dalam masyarakat kita kena masuk belako tak kira Kristian, Buddha, apa Hindu sik kena masuk belako. Betul baru kena. Hak ni kita royak kata dia seorang yang kena. Ni tak ada. Di Perancis lah ni mula dah. Siapa-siapa sebut ceramah inna dina indallahi al-islam, dia akan ditangkap dan dituduh sebagai teroris di Perancis. Nah, kelimah tu ya. Mahak lain, kalau nak tafsir suruh perih, waqatilul musyrikina kafah, tu teruk lagi. Al-ghazul fikri sebenarnya bukan basuh. Sebenarnya hidup cemar lah. Tapi nak ayat kata dia tu basuh
apa dia nilai-nilai Islam, siapa orang Islam ni tidak berbangga dengan Islam dia, lepas tu mari duduk puja dengan sistem lain, dengan ajaran lain. Ni, tengok molek sejarah orang-orang tani nara jalan ni satu ketika duduk puja Karl Marx, duduk puja Mao Zedong, duduk puja Lenin, pelajar-pelajar kita ni. Nah, ada ustaz kelik luar negeri nama Mao Zedong. Puak kita tahu ke dak ni? Tu bek luar negeri gelar dia nama Ustaz Mak ke apa Ustaz Mak Mao Zedong. La ilaha illallah. Ada tok nama Che Guevara dia tu dia panggil Allah mati belaka dah ni. Saya kenal dah ni, saya kenal. Misalnya nama Meme dah. Meche. Kalau nama dia Ya Che. Che tu main mana? Che Guevara. Gapo Che Guevara? Gambar orang tok di Taya kereta gudang. No, orang nak patiwat di Cuba pada masa dulu. Komunis. Orang komunis tapi menjadi satu wira burut. Orang panggil jadi hero kepada generasi pemuda pada masa dulu. Ambil dia buat jadi wira burut. Baju kalau boleh pakai baju Che Guevara kata ada anak dah. Mari mana tu? Mari mana? Apa dia wasailul iklam pada masa dulu tak ada surat khabar dengan radio dan TV tak ada lagi dalam kampung. Surat khabar tak ada. Radio sekarang. Tapi serengai lagu tu boleh mari masuk dalam otak anak-anak muda kita pada masa dulu. Mari melalui apa? Al-Ghazul Fikri. Sang kerasai, wak kerasai. Tak tahu mari mana tapi pakat kecek. Nah, orang kata Karl Marx ni molek, dia boleh meretah apa dia di negeri Cina, orang beribu-ribu juta, dia boleh buat ekonomi dia berjaya di Cina. Jadi kita pun boleh tiru ekonomi Cina ni. Komunis. Kita khas maya tak apalah kita tiru agama kita Islam. Tapi ekonomi kita kena tiru Cina sebab Cina dia berjaya dah. Otak mari. Duk ngapa lagu tu? Padahal komunis tidak pernah praktik, tidak pernah beramal dengan ajaran komunis dia walaupun satu hari. Tak pernah. Tak boleh nak buat. Penipu saja. Orang kata, kalau boleh 100 kot, 100 habis, 100 kot habis. Kena pergi duduk bagi kepada rakyat. Penipu, ya. Dalilnya, pemimpin kaya belaka. Hak gatih sikanya, rakyat. Gatih sikar belaka, dia masa dulu. Lah ni tak dah. Pakai motor, ada barisak, ada apa semuanya. Kaya raya dah pemimpin. Jadi, nak ayat kata tak leh. Cuma dia nak menipu dan orang panggil guna kelimah diktator, padikan. Siapa tak percaya, apa dia akan bunuh. Jadi, hak tu hak dulu lah. Komunis hak dulu. Sekular pun hak dulu. Pencahati partai juga. Ada juga pencahati partai. Duduk bangga dengan pencahati partai. Kena jangan ingat. Bukit semua lah. Adalah hak baik dia tu. Kita guna pakar lah. Tapi bukit menjadi satu benda yang baik. Kita kena pertahir mati-mati pencahati partai. Kerana dengan sebab dasar agama dia sendiri tu pun. Ism, neukid, fikrah, pemikiran dia tu adalah bercanggah dengan agama dah. Kita bakal tahu dah tu dah. Praca anti partai maknanya praca con lah. Praca con jingjai. Hal lah habis kan lah ni. Kerana apa? Siang kang mak. Nak guna majoriti, nak guna sorok ramah. Sorok banyak, praca anti partai. Sorok banyak tu adalah siang sawan, sorok daripada syurga yang kita kena patuh. Sampai tu hal lah habis lah ni tu. Nah, dengan sopininya, dengan penipu, dengan agaknya, dengan macam-macam, dalam ketong apa semua. Semua tu halah habis. Sebab kita duduk beribadah kepada al-aksariyah. Majoriti. Suara yang ramai. Nah, itu tak kena. Jadi benar-benar lagu tu mari duduk cemar otak-otak manusia terutama orang Islam. Siapa ke dia bangga? Berbangga. Ada pemimpin pula. Pemimpin kata kita kena ambil cara-cara komunis mari pakar. Cara-cara demokrasi mari pakar. Nah, cara-cara macam-macam. Nah, mari duduk. Dengan pergi duduk terlupa kepada nilai yang sebenar Islam.
banyak deh Al-Ghazul Fikri siapa ke tinggal orang Islam ni seperti mana kata orang-orang mikir kat dia kata tinggal nama ialah Islam ni isi dalamnya guna demo habis. Nah jihad tu lagi jihad wolwo jihad gapo tapi nak ketabeng gapo ketabeng di nak gi betong jala betong ni nama lah beng tapi enjing enjing ni dah enjing Nissan dah ni atu kita dah pasal lagu tu dah Al-Ghazul Fikri. Yang ketiga Allah besarnya hak ni khatar syiah was sufiyah. Bahayanya syiah dan bahayanya tarikat tasawuf yang menyeleweng. Allah hak syiah ni tak tahu. Hak ni hari ni malam ni 50 buah hak saya hari dah. Rutan syiah tak kena bahasa Thai. Karena dia mau mari suruh bagi ya. Tu kalau kita tak boleh baca pun biar anak-anak baca waktu kita dengar biar hurai. Bah orang panggil widah mak rutan, rutau tan, dah mak. Tepat kita ni tak ada sungguh nak hambat dia. Tak ada. Nah, ulama-ulama tok-tok guru mah kita pun nampak senyik. Tak ada nak turut dia tu tak ada. Jadi dia gi dulu lepas tu kita turut belakang. Nah, rutau syiah, rutan syiah. Bahaya dia, bahaya. Bahaya sungguh dia. Kerana apa? Boleh kata bahaya. Kerana selama ni tu dia pergi duduk gomo tempat negeri selai. Dia pergi duduk buat negeri suku tempat hak negeri selai ada. Dia tak ada biasa pergi duduk buka negeri-negeri hak kafe, orang Kristian ke apa. Dia tak ada. Dia pergi buka tempat orang selai ada. Islam di Syria beribu tahun dah dia pergi buka semula. Nah, di Iraq beribu tahun tu Iraq belakang beribu tahun belakang tu tempat dia duk gitu. Nah, dia pergi buka semula, dia pergi meretas semula. Umat Islam hak di Iraq, di Syria, di Yaman ke apa semua. Bahkan di Iran sendiri. Iran ni umat Islam ahli sunnah 100%. Sebab siapa pergi duk buka? Sahabat pergi duk buka. Iran, Persia ke apa semua tu pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lepas tu jadi sunnah habis 100%. Tak ada hak pasang mai duk puja Ali Hasan Hussein mai duk tapala ni tak ada pada masa dulu. Tapi bab apa boleh jadi lagu ni? Tu oh sejarah panjang. Lumore dago orang beratus-ratus ribu, ratus-ratus juta mati umat Islam. Nah, koromitohnya dengan macam-macam puak hak puak dia tu mai duduk bunuh. Dia adalah satu daulah yang didirikan dengan darah dan banyak-banyak orang Islam terutamanya ahli sunnah wal jamaah. Mari pula lah ni Hizbullah lagu mana? Tu cerita panjang. Tu dia. Jadi Allah ni duk le kabut tu dah. Hizbullah kita kecek semula lah hak Lubnan. Insya-Allah ada tajuk. Sikit dah, sikit. Nah, tak apalah. Hak tu. Pentingnya learning gagal lah. Nah. Orang Yahudi sendiri pun 500 ribu lebih dah pakat lari. Tapi orang Islam pun beratus ribu juga, berjuta dah lari daripada orang panggil di selatan di Lubnan tu, selatan Lubnan. Selatan Lubnan ni orang Islam Sunni banyak tapi dikuasai oleh Hizbullah. Hizbullah duduk menentu. Orang Islam duduk sekadar semaja gitu tak leh. Orang panggil tak leh nak naik lah. Ha ekonomi harga apa tak leh. Nah, saya pergi di Lubnan dua kali dah. Jadi tak boleh masuk, dia tak boleh masuk di selatan, duduk di Beirut tu ya. Duduk di Beirut. Lepas tu kita tengok dalam suasana orang kawan-kawan guru mai duduk royak kok. Memang bahaya sungguh lah. Ni, hak ni. Hizbullah ni, bahaya. Bapa boleh kata bahaya, tengok ni dia pergi. Kita biasa dengar kedok mana-mana negeri. Contoh, satu parti politik boleh elek pergi. Faham tak tu? Parti politik, pakkan menghak siap berapa, puluh-puluh. Pakkan mengkau, kelahir kau pasal tipak kau lalu ni, apa semua. Ada kau pasal tipak kau apa lalu ni, pasal con kau apa semua, hak lalu ni. Boleh istihar pergi dengan ketua parti dia. Kerajaan pusat, Rata Bangkalan, Michael.
tak tahu ambil, tak tahu menahu. Eh, nak pergi negeri ni, negeri ni, pergi ni, dia kena pemimpin tertinggi, kena istihar pergi. Bawa pergi pun dia kena mari daripada mesyuarat sepah kanak Rata Menteri apa macam-macam lah. Pahal orang yang pergi, orang yang ti tamnati, ผู้ bangkap bansha songkram, ialah Rata Menteri Kalahom, patut tu dengan orang-orang dia, di Lubnan siapa? Mano parti, mano kerajaan Lubnan duduk mana dan presiden kita pasal dengar presiden Lubnan, perdana menteri Lubnan, menteri hak Lubnan tak ada. Support dengan negeri ni tak ada pemimpin, hak adanya ialah Hizbullah. Pak Hizbullah ni apa? Parti, nama satu parti pakan meung. Ah, mula situ dulu malam ni, kau datu dulu. Nah, ambil situ dulu. Pah mana itu? Mana apa dia panggil? Mana contoh dalam negeri ini yang parti boleh mempengaruhi negeri kalaulah bukan Syiah? Supaya dengan dia di Yaman Ansarullah. Dah itu kan. Ah, dia jadi parti. Parti. Lepas tu Allah, kalaulah belaga sungguh pun kita juga tengok, nanti tengok lama-lama sikit dah. Kita boleh tengok lama sikit. Lepas tu lepas pada dia habis kabut, habis debu ke apa semua, boleh tengok. Siapa banyak hok mati sungguh. Rumah hok dia kata duk bong-bong lon itu Israel bong 1,000 lebih. Pan kuacut. Pan kuahen. Hok hacur sungguhnya, kapung mana? Kita boleh cek tengok. Kalau hok lepas dah, jelas. Hok orang Islam Sunni. Saya biasa kecek dah kan. Nah. Dia kalau kita nak tengok peta ni dah baca suruh kecek ni peta Lubnan dengan Israel itu Hizbullah ni gi duduk golok ah. Duduk setiap apa golok. Dia duduk golok. Israel atau panje. Dak lagu tu. Duduk lama mana dah 40 tahun dah duduk situ. Biasa berlaku perang dua kali. Nah, biasa kalau masa dulu 1998 gitulah biasa perang. Hizbullah benar kedua-dua. Hizbullah benar kedua-dua. Bawa lepas pada dia benar dia perang dengan Israel tu, masa tu Hassan Nasrallah jadi wira, jadi hero bagi negeri Islam. Semua pakat duduk yok-yok puja Hassan Nasrallah. Tak ada kan? Sebelum pada tu, dia Khomeini, habis masa Khomeini Hassan Nasrallah. Nah. Hak ni bukan dunia Islam saja, orang Lubnan sendiri pun duk sokong Hassan Nasrallah. Orang Lubnan biasa kata ke saya, dia kata kita ni masa dulu ni gambar Nasrallah ni ada siap-siap buah rumah orang Islam. Dia tolong ke wenge, tolong orang pakai miskin, anak yatim tolong sungguh. Tapi dia pecah bila? Pecah pedah dia di Syria. Nah, banyak dia panggil kezalime, pencerobohan, jinayah yang dilakukan oleh Hizbullah kepada umat Islam Sunni di Syria pada masa 10 tahun dulu. Tapi terlupa habis learning. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia pergi dengan Israel. Pakat nak sokong dia kelak ni. Terlupa dah tu. Mati. Mati sungguh. Dia orang panggil buat zoleng sungguh. Madaya ni Allah. Dia duduk kawasan, dia sepadan dengan Israel. Lepas tu Madaya ni hok dalam Syria. Nah, dia sepadan dengan Syria ni Lubnan juga. Ada satu tempat ni Madaya, tempat orang Islam. Tempat orang Islam Sunni 100%. Sepengah di betong tu lah. Betong gitu duduk apa dia dengar apa dengan perok, dengan apa? Perok ada. Perok keruh apa semua tu. Jadi balik jalan ada so tu. Jalan dia ada so, tak ada jalan lain. Nak pergi ke betong tu. Jalan so. Jadi sepengah kata jalan ni Syria. Balik nung apa dia Israel. Balik nung Hizbullah. Moga dia duduk lek selatan, lek utara. Di betong tu sebagai madaya. Dia pro'ok orang Madaya ni bertahun-tahun. Siapa ke orang Madaya pada masa 10 tahun dulu kena makan kucing ya. Ingat tak? Makan kucing.
makan wupuk-wupuk. Umat Islam daripada apa dia berat 50 kilo ni ada tulen dengan tulen dengan kulit. Gohong mata-mata apa semua. Kukin tajwid dia panggil melaparkan umat Islam sengaja gi duduk kerak apa dia upai-upai makanan-makanan untuk nak dera nak dena orang Madaya. Oh tu siapa tu? Syria dengan Hizbullah. Macam-macam duduk buat. Lepas tu dia duduk buat zalim banyak perkara. Tapi lah ni tu dia panggil Aciak Kamhot tu dia kambuh lah. Kambuh. Kambuh-kambuh orang terlupa habis. Terlupa habis. Dia buat naik ke apa? Dia buat naik ISIS baru ni. Buat naik ISIS. Cara hal ISIS. Orang pakat duduk tuduh pada ISIS pula lah. Terlupa hak dia. Lepas tu hak lah ni bermain-main pasal jenis. Cerita baru hak duduk perih dengan Israel ni kak. Boleh dia orang hincai semula ke dia. Tapi isi dia nanti tengok. Nah, boleh sari dua lagi insyaAllah. Kita mari bincang semula kata. Apakah sebenarnya apa dia rusuhan yang berlaku di antara apa dia Hizbullah dengan Israel. Dia nak gapo? Siapa yang rugi sebenarnya? Tak boleh tengok. Nah, siapa yang rugi. Tapi yang jelas, hak lepas-lepas dah, dua ni perai, kedua-dua ni tak ada rugi. Hak rugi sungguhnya umat Islam di Lubnan. Hak tu hak acur sungguh. Dia panggil struktur, witi, ciwit, kehidupan manusia ni kita ni umur ni puluh, kena pergi buat rumah semula pula ni, teruk. Kita ni kalau kena pergi buat rumah semula, hacur lebur rumah, kena bila semula pula. Bila satu, kau umur ni puluh tahun. Nak bila lagu mana? Hacur, dia panggil rebub. Satu rupa puk, dalam bandar. Pas apa hacurnya? Umat Islam 80% situ sunni di Lubnan. Hak pahal Syiah duk dia kedebel dengan kongtap, dia kedebel dengan bedil, dia kedebel dengan kong kamlang kong amnan. Tu ya. Muka lain, rakyat Islam sunni. Lepas tu hak duk acun lah ni, hak lepas dah, lagu tu lah umat Islam. Dia mari pergi dalam rumah kita. Tu harus panahal. Rumah dia mau tak apa, di Iran hak sungguh duk sampai ke lani ni. Hak sungguhnya kena main situ. Pas tak boleh ke? Israel duduk bang Iran. Boleh, tak ada apa. Dia duduk main lama-lama. Dah, empat-empat lain dia duduk serik. Pak tapi tak apa situ. Jadi, hak tu kita kena buat soalan panjang dan saya rasa saya nak kutip maklumat banyak lagi dan insyaAllah kita nak main cerita. Tapi yang penting, khatarul Syiah, bahayanya Syiah yang menyebabkan umat Islam ni mundur, lemuh ni banyak sekali. Mereka ni tak tahulah wallahualam super dengan anjing serigala kerana mari duduk musang berbulu ayam lah. Musang berbulu ayam. Kalau dalam Arab ni maknanya anjing serigala mari duduk pakai topeng kambing, topeng bing. Duk sekali dengan guk bing. Nah. Lepas tu lagu mana? Dia gi duduk teriak sekali dengan orang pengembala ni. Gapo orang duk merah kami dia duk teriak sekali dengan orang duk merah kami. Kenapa? Semalam hilang dua ekor. Hilang dua ekor. Siapa mai duk teriak sekali? Ni anjing serigala kami ni mai teriak. Teriak sekali dengan orang merah. Teriak kan. Nah, saya teriak. Teriak sungguh. Maknanya oh tak apa tak ada arah lah tak ada anu. Sabar-sabar ha tu. Tapi dia gi bersukaria dengan kawe dia anjing serigala. Dia suka duk liang celong, duk liang celong dia. Aning dia panggil ibarat kok itu mikir gi mikir semula. Lagu mana? Dia boleh bersikap lagu tu sebab tu saya duk ayat kata supo ngam moy plam tu lah. Tu dia. Tu dia moy plam tu. Siapa tak reti tengok moy plam tak reti tengok. Tengok cerita. Nah. Wasufiyah anu tasawuf Allah, tasawuf molek. Sufi molek tarekat comel. Orang tasawuf hak sungguh ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman. Hak ni hak tasawuf sungguh. Islam ada tiga, ke Islam, iman, ihsan. Dok ada tiga ni. Tapi tasawuf yang dimaksudkan di sini ialah tasawuf hak pesen kena giduk. Giduk cari jalan lain. Bukan jalan Nabi. Bo jadi tok wali pun tak ada kena pakar syariat hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha pesen tasawuf pesen tu. Bapa dia mau tak semaya wei. Ai napok dia tak semaya sini lah juga.
Hak sungguhnya pergi semaya di ni Mekah nung. Ni ada ni. Baba-baba rumah kita pun adanya jual lagu tu. Nah, ada Tok Wali. Dia kata, tak semaya jemaah. Ha, ni pergi kepada tasawuf ni. Tasawuf ni. Tak semaya jemaah. Orang kapung pakak. Kata, eh, Tok Wali tu lagu mana tak semaya jemaah. Tengok jemaah 4-5 kali dah tak ada nampak sejik kita. Dia pun boleh tak dia tahu kata orang kapung duk kecil lagu tu dia pergi royak kata aku hak sungguhnya tak ada kapung ni sini kerana aku di semayan maaf pada di Mekah. Orang kapung tak percaya lagi. Apa tak percaya gini minggu depan ambil saksi aku nak bawa pergi saksi sore. Mau pilih siapa nak jadi saksi. Jadi mau pergi saksi sungguh. Minggu depan saksi tu sendiri royak kata sungguh dia terbaik sekali dengan Tok Wali sungguh pergi tawah Mekah. Cerita tu, ada sebut dalam YouTube tu. Cita-cita pesan ni, ya Allah. Bermodal dengan apa? Bermodal dengan Allah kuasa. Sekarang tu. Allah kuasa, ya Allah. Dengan muka lain, tak mikir dah. Allah kuasa. Allah, saya ayat kata, kalau ada lagu ni sore, ya. Nak minta sore, ya. Sobat. Tanning Narajala tak jadi lagu ni. Kalau ada orang lagu ni sore lah. Maju ada negeri merdeka lama lah. Nak sore? Hanum Mekah pun kalau pergi bakok serta je dia. Nah, pergi bakok kau boleh ngait apa lepuk sore lapis punam lapis rom. Hari ni, nah yuk, nah esok, apa dah temen terkelahong sore 10 hari habis licing. Kalau boleh buat lagu tu, muka mengaik boleh, terbaik boleh. Itu kata saya minta sore ya. Dekor lama dah. Tapi duduk lagu ni lagi ni. Jadi, orang panggil, itu satu. Yang keduanya, dia nak buat cerita ni, dia tak ada nak mikir we habis. Dia kata, semaya jemaah. Pukul 12. Lepas tu mana? Waktu wali pergi semaya jemaah Mekah. Hei, dia terlupa. Terlupa mana? Mekah pukul apa ya baru? Pas dia pergi semaya, kalau dia pergi semaya selalu itu dia pergi semaya apa? Tak, dia kena pergi semaya duha, bukan semaya jemaah. Pukul 12 pak kita, pukul 8 Mekah. Tok Wali kena raik pukul 5 tu. Baru masuk waktu jemaah di Mekah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau dia boleh buat sungguh lagu tu, dia boleh buat umrah anak minggu. Setahun dah. Bawa orang ke kanan sore pun. Wak syarikat, wak gapo. Nah, Tok Seh, Tok Wali hat lek umrah travel. Mereka misalnya boleh. Itulah. Jadi nyamai lagu tu nyam percaya tasawuf pesen ni teruk. Tasawuf yang hak besar sekali cutbot hak tasawuf tarekat ni ialah mengagungkan manusia lebih daripada hak. Hak tu hak besar sekali. Puncak dia. Cut honor dia. Giduk takdis. Orang panggil memuliakan manusia ni siapa kau lebih daripada mulia kepada Nabi, kepada Rasul lagi. Tuhan-tuhan teruk tu. Sebab tu lah ni tu macam-macam lah. Tak boleh tanya. Mari tak boleh tanya. Ikut dia wayak gapo, tanya. Tak boleh hilang berkat. Macam-macam lah. Jadi dia buat ikut tu. Nah, tak boleh tanya dalik. Nah. Mari lah pasal duk bisik dengan Nabi. Tak boleh duk percaya aku mengigang dengan Nabi anak malam ni. Mari mimpi. Mari pasal tu. Untuk nak apa dia mempertahankan akidah dia yang batil tu dia kena dalil dengan Nabi. Pas bol mimpi dengan Nabi sokmo. Allah ni bukan mimpi dah. Jaga lah lu dah. Tanya Nabi hidup-hidup kau duk jaga ni. Ya qazah dia panggil. Gapa saja ajaran hak aku semua tu aku terima daripada Nabi dalam keadaan jaga selalu. Kau tengok. Hak ni Yakoza. Sofi pasal ni. Dia panggil Sofi yang menyeleweng. Dan betapa pengaruhnya terhadap kemajuan umat Islam. Tak maju. Sebab apa tak maju? Duduk nak pada keramat. Duduk nak pada itirid apinihan. Duduk nak tu. Duduk nak tu. Makan dia punya. Makan patutnya tak nak makan nasi ni. Makan apa punya naik. Punya naik. Nak buat gapo pun kena
kena tupe kamak do'oh sapa ko terupa untuk nak usaha hak sungguh. Tak serupa dengan Nabi. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi contoh kita, dia buat contoh molek Nabi. Nak perang, nak gapo semua tu comel. Nah, Nabi tu kok saing baik dia dah Jibril tu. Israfil segala malaikat duduk di bawah dia belaka, ikut dia nak sanggapo dah tiba-tiba kena pakai baju besi, kena gali lubang, kena buat benteng, macam-macam dia. Buat segala perancangan yutasat, strategi dalam perang tu. Haluh licin. Beraluh Nabi. Siapa kau plom tua, menyamar diri. Nah, dia dengan Abu Bakar pada perang Ahzab, dia pergi tanya, nak pergi tengok balik tu tu berapa ratus orang. Berapa ribu orang. Nabi sendiri. Kalau Nabi tak pergi, Nabi hantar orang dia mau pergi tengok. Berapa orang dia mahu mari. Bapa dia tak pakai Siti Bisid, oh dia, hey Jibril, mau pergi tengok. Hey Israfil, lagu mana, Mikael, lagu mana, hey segala mereka, mungkin rumah, bong situ sini. Aku nak duduk doa dari sejik. Kenapa tak buat lagu tu? Tiba-tiba, Puan Sofi ni tak boleh. Ya, kena pesan tu. Kena duduk doa dalam sejik. Kenalah doa dalam sejik itu, tapi usaha segala, sebagai hamba yang Allah SWT beri sebab pada kita ni, kita kena ambil hati-hati. Kena pergi. Dia sepengah sayak dua. Doa dengan usaha ni, hak jangan duk berat mana-mana so. Nah, walaupun nak berat le doa sikit pun tak apa, alhamdulillah doa. Tapi usaha tak leh. Kena usaha. Saya doa ayat sama dah. Nak tahu? Ha, cuba tanya dia tengok. Cuba tanya dia. Lepas tu mai doa le sikit. Lagu mana? Eh? Kemarah, boh ke apa semua jangan. Kita berdoa, ya Allah, ikhlas doa-doa. Tak jadi. Nah, doa kena. Orang tak doa bukan orang mukmin. Tapi kalau orang tak usaha, dia duk nak lagu tu. Dah. Tu dia panggil gi sekali. Jadi, hak ni bahaya. Nah, bahaya. Siapa kau mari fikrah-fikrah tasawuf yang menyeleweng lah. Yang menyeleweng. Nah, lah ni hak ekonomi ni. Hak apa, global ikhwan, apa semua. Dia pergi kepada unsur tasawuf lah. Kau ni arkom pada masa dulu. Kan? Arkom. Nah, Elio tu guru, mursyid, Abuya apa semua ni boleh. Nah, dengan Elio dengan peluh dengan apa macam-macam, wadi berkat apa semua. Nah, nak menegur pun kena ada logo Abuya baru berkat. Nah, dia macam-macam lagu tu. Nak menegur, nak buat tom jam apa semua tu dah. Kena ambil kulit-kulit geduk, maitok apa semua. Nah, kena sihir. Kalau tak laku sikit, kena sihir. Orang tengok lalu, tak nampak. Dia tak biasa tanya, ya. Nak calling mungkin je lagu mana. Dia tak biasa tanya situ. Kedah nasi. Kedah nasinya satu ni, pelayar molek, harga molek, berikan molek. Biasanya majulah. Tepat molek. Ha, misalnya, tepat molek. Lah ni tepat tu, tak sah jadi molek lah apa. Orang pakat gi belakang lah ni. Tapi caranya, harga berpatut ter, layanan yang baik. Nah, ada orang pelayar molek, harga molek, rasa sedap, laku kedai. Tapi tempat kita tak leh. Tak leh lagi situ. Nak, jadi nak wisalah siapa kalau tak laku? Salah. Ha, kena buat kok orang macam-macam. Nah, lagi kepada tasawuf. Nah. Yang keempat, da'fu manhaj ta'lim, lemahnya manhaj pengajian pelajaran. Oh, hak ni panjang juga. Lemah pengajian kita. Daripada kecil lagi lah kita ni. Allah. Kita hak balik demo ni. Kita ngaji pok pratong dulu. Hello ni surat lain hari lah. Tak tahu lagu mana dah demo ngaji. Nah dah. Tikah 40 tahun, 50 tahun. Tikah 5 tahun demo tukar dah kita. Isi tu lah. Isi tu lah. Tapi cara pemberian apa semua tu. Demo patanasi kalian kansor ni tinggi. Manhaj ta'lim. Hak kita lagu mana? Tu kena manhaj ni dia panggil apa manhaj ni kurikulum laksud. Laksud ni Allah perekat tadika sekolah pondok apa semua pun kita dok kecek banyak dah tapi tak ke mana, tak ke mana. Tu kita kena kecek semulalah dakfu manhaj ta'lim tu. Yang kelimanya al-ghazwul i'lami, peperangan di sudut se. Ni kita pakat tahu lah kada se ni. Gapo sin berita lah. Berita iklan, pengiklanan,
Suak Koba Pahlon ni dengar orang tak tengok terus tak dah lah ni dah. Pok kita tengok lah congcek congkap tak ada dah lah ni. Gapo hok tengok pagi-pagi kleng 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 mai hok tu. Hok tu dah lah ni kola lain. Berkatalah lain dia percaya hok tu. Pagi-pagi. Mu ambil mana ni? Lain. Lain. Lain habis. Lepas tu dia ngamak kata, hak semua hak dia terima tu, kena belakang, benar belakang. Dia tak tahu kata orang duduk main menipu, orang duduk main tato, main duduk gapo, macam-macam boleh buat. Terutamanya hak masalah ni, dia panggil gapo? AI ni. Allah. AI ni, suara ustaz dah. Suara ustaz tua pun tak duduk kecek. Tapi kecek pun dengan suara ustaz kecek. Tapi kecek, dengan tajuk lain. Bukan saya, bukan ustaz dak kecek. Orang lain kecek suku sakat, tapi suara saya. Boleh buat juga. Tak lama ni, sehari dua lagi dalam seminggu. Lah ni dak ada dah, tapi sikit lagi dalam wongkan babo-babo ke apa semua. Ada ni, ada orang dak buat ngenak. Ambil babo tu, mai kecek. Nah, mai kecek. Suara dia. Suara dia, gaya dia lagu mana, suara dia lagu tu. Kecek mulut ke apa semua. Tuai lagu ni. Supa dengan tak maksud dah. Tapi hak sebenarnya bukan dia. Hak ni teruk. Hak ni supa. Hak ni boleh cahaya sungguh dengan. Bukan wali dah ni. Wali ni tak apa wali. Hak ni tak lah. Hak ni sungguh dah ni. Dia panggil si hak untuk nak menipu. Banyak orang duduk. Orang duduk kena jadi mangsa lagu ni. Lepas tu hak kita ni. Oh cahaya hak tu cahaya hak ni. Duk tuduh hak tu tuduh hak ni. Macam-macam. Padahal itu adalah AI. Penipuan. Menipu. Hak tipu suku sakat tu, hak tu suku dah. Menipu ni. Kadang-kadang rosak sungguh kau segera ni. Banjir boh besar ni. Hak tengok mana. Ni duduk tak taksuk lagi ni. Cik gi cik. Hak 5 tahun dulu. Jadi sungguh. Banjir sungguh. Tapi hak 5 tahun dulu. Nah, kadang-kadang banjir. Ada sekali hak di jamiah. Boh banjir banyak. Lepas tu budak-budak ni. Dia suka-suka gitu ya. Dia pergi buat air gini, air tu. Tengok, oh, Masya Allah. Orang pun, orang Arab mari tengok. Jami'ah. Air banjir tapi cuci ikan apa. Dia boleh buat. Dia panggil tato. Ni orang kongkan tato ni macam-macam dah. Al-Ghazwul A'lami, learning balik Yahud, duduk main macam-macam. Dia boleh menghitamkan benda putih dan sebaliknya. Dia boleh memperkecilkan benda besar, boleh besar benda kecil, macam-macam. Orang-orang hak nak tikai, orang penjinayah jadi orang kena zalim. Orang hak kena zalim jadi penjinayah. Dia boleh buat. Supaya dengan lah ni, hamah jadi pukau kan rai berak. Kenapa apa? Dia nak buat lagu mana, we orang Syia ni, orang Thai, patik Thai ni beci kepada hamah lagu mana. Hak bang mula 4-4-7 tu lah bang ni. Lagu mana? Jadi ada orang Syia mati dalam 10 orang ke berapa orang tak ingat. 10. Setan tut hak Israel macam batik Thai. Dia ambil gambar orang Syia hak mati tu dia tepek di rot tuk tuk tua kong teh. Tepek bi. Lepas tu dia tulis kita rau ruam kap apa dia Israel. Nah, pue yuti kan ko kan rai. Lepas tu dia ambil gambar orang Syia hak mati. Lah ni rasa tak ada dah. Gimana tak ada. Tapi satu ketika dia biasa upah orang tu beratus ribu dalam. Jadi hak tu apa? Untuk nak ni iklam masalah alam untuk nak mencemarkan orang. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Nah, siapa ke satu ketika kan kita ni cahaya habis kata manusia daripada beruk daripada kera ni main mana? Main pada iklam lah. Tengok dia lukis gambar asal manusia ni daripada beruk, ada ekor, ada bulu apa semua. Bola lama-lama putus. Habis-habis-habis, jadi manusia. Kita tengok gambar. Bagi bakok sungguh di kerasa orang witiasa, nyawak sungguh, Ustaz lah. Nyawak gambar tu sungguh. Ha, kau percaya kita. Ha, tu, dia boleh buat. Nah. Yang ke ni. Allah, sikit lagi dah. Yang ke ni, dia panggil perancangan musuh. Allah. Perancangan musuh. Banyak nak melemahkan umat Islam. Jadi sini kita bukan duduk menyalahkan musuh. Sebenarnya kita tak boleh nak tu gapo-gapo musuh, gapo-gapo Yahudi, gapo-gapo apa demon tu sia aku tu kau ni. Dak, jangan duduk menyalah lagu tu. Tapi kadang-kadang tu memang ada perancangan.
memang ada balik perancangan dan balik luar ni untuk nak melemahkan umat Islam. Yang pertama dia kata, satunya ialah hadmut tarbiyah. Hadmul bait. Kena peracur rumah. Peracur rumah. Rumah Islam kena peracur. Yang kedua, nah, peracur tarbiyah, taklim. Nah, ada bila sebenarnya. Yang pertama, peracur tarbiyah, asuhai. Yang kedua, hadmul usrah, hancur keluarga. Yang ketiga, hancur contoh tauladan, uswah. Kena peracur tiga. Hancur tarbiyah, pengajian. Hancur keluarga. Dan hidup peracur, contoh tauladan. Lepas dia kata, kalau nak peracur tarbiyah wa taklim, dia kena pergi mana? Pergi peracur guru dulu. Pergi peracur guru. Peracur guru, cok, habis. We jadi guru tu, dia tidak berbangga dengan khijau dia. Guru tidak berbangga dengan khijau dia. Duit gaji murah, tak boleh kedudukan, tak ada, main-main sawadikan ke apa semua. Ah tu, we jadi gitu. Lepas tu dia jadi tak reti, jadi bodoh, kau mengaji, kau bodoh misalnya. Ya ada lah. Son yang ngai hai ngoh. Patana yang ngai hai chon. Patana tapi nak wisok. Ada satu siasat dalam negeri Islam sendiri. Nak ajar, we tu budak tu baik jadi bodoh. Ha tu dia, tarbiyah. Hadmul usrah ni, nak peracur keluarga ni, mungkin di ibu. Peracur ibu. Nah, habis. We jadi ibu tu, tidak ada nilai keibuan dia. Nah, om tak ada. Ha, ingat molek pokok kita. Nah, ibu, gapo lah ni duduk ngasuh anak kita lah ni. Kita sendiri duduk ngasuh. Kau orang lain dah. Ha? Umur 2 bulan, with the handphone. Beli dah. Anak umur 2 bulan. Gapo ni kita lalu? Oh, ustaz, anak teriak. Kalau wihak tu senyap. Ah, sudah lah. Lagu mana ni? Kita ni. Ha, ingat malak lah. Itu keluarga lah. Hadmul uswah ni. Uswah mana contoh? Contoh ni pergi kepada pemimpin. Pemimpin hak berwibawa. Pemimpin hak ada pengan malak. Kita pergi tuduh dia. Kita pergi cema dia. Kita pergi serai sejarah-sejarah dia. Kita pergi bongkar segala kejahatan dia. Nah, kalau dia tak buat pun kita pergi cema dia. Kalau dia buat kesalahan sikap pun kita pergi besar dia. Siapakah dia tidak ada contoh lagi. Orang Islam tak ada contoh. Apa bila tak ada contoh? Habis. Tak ada guru mai duduk mengajar kita. Tak ada ibu hendak mengasuh anak-anak. Hancur habis keluarga. Nah, hancur habis satu-satu bangsa. Yang ketujuhnya ad-da'watul qawmiyah wal wataniyah. Dakwah perkauman dan kebangsaan. Ini besar juga perkauman ni. Kita kena ingat molek. Tak apa Melayu. Siapa-siapa nak akib Melayu, tak ada masalah. Kita Melayu, kita kecek Melayu. Asal-usul Melayu. Tapi apabila kita bangkit Melayu dan kita menghinakan bangsa lain, itu tak kena lah, bukan dalam Islam. Kebangsaan molek, tak apa, ada. Nabi Muhammad kasih kepada Mekah. Dia nak pergi Madinah tu, dia tengok Mekah dulu. Saya cintanya kepada Mekah. Tak ada masalah. Tapi sekiranya wataniyah dan kaumiyah ini menghina orang lain. Hak tu hak tak boleh. Nah, tu dia. Yang ketujuh, yang kelapa, hak terakhir sekarang ni ialah al-jahlu wal-bidah. Jahil dan bida'ah. Allah, tak ada arah hak ni. Hak ni sebenarnya hak mula-mula juga. Nah, jahil tak erti dalam bab agama. Tak erti hak bab dunia. Lepas tu duduk mereka-reka dalam bab agama. Allah. Saya baru tengok peh baru ni dalam klip. Klip yang ada ayat kata. Ada seorang ayat kata. Rasulullah. Apa ni? Sokong ke agama dia guna klip. Sokong supaya orang Islam buat bid'ah. Buat tajuk. Nah. Ada. Nah. Allah Rabbi. Hadahullah. Ada seorang pemimpin. Itulah tu. Orang kecek. Pengaruh ni. Nah, duk kecek tempat kita, orang tempat kita. Wari satu tajuk. Nah, mari ayat kata, Rasulullah sokong umat Islam suruh buat bid'ah. Lepas tu dia wari hadis. Orang ni mengaji lah. Mengaji. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha
Nah, la yang kusudzalika min ujurihim syai'an. Ya wayah tu. Siapa-siapa yang bersunah dalam sunah Islam kebaikan, sunah yang baik, maka dia boleh pahala, patut orang turut di belakang pun boleh pahala serupa. Siapa-siapa yang buat sunah jahat, orang turut pula, maka dia boleh dosa dan dosa orang tu buat jahat serupa dengan dia. Dia ambil hadis ni. Dia mai buat istimbak, orang yang pahal, rakyat kata, Nabi sendiri ni sokong suruh buat bina'ah. Ini otak. Otak orang bina'ah lagu ni. La hawla wa la quwata illa billah. Hadanallah. Saya nak tanya kata, cuba pergi balik kitab tafsir orang duduk syarah hadis ni. Mana seorang ulama yang berani royak kata Nabi merangsang sokong supaya orang Islam buat bid'ah. Walaupun seorang. Cuba cari ni orang syarah hadis. Bukan pahal dalam otak karuk mung tu dah. Bukan lah. Bukan mengikut paham otak hak ngaruk mung. Tapi cuba ambil syarah hadis-hadis ni. Orang ulama, peringkat ulama muktabar yang menyokong kata Nabi tu sokong suruh buat bid'ah dengan sebab hadis ni. Ulama mana tak faham sepanjang kampung tu? Waktu kita kena tanya kuat tu. Sebab ni bahaya ni. Bahaya. Masalah bid'ah ni bahaya dalam Islam. InsyaAllah. Dia, bagai bid'ah ni dia boleh ada so dia jadi becek dua, dua jadi pak, pak jadi lapan ni belah. Nah, dia kobiok mari, kobiok mari. Nah, supaya tahun ni apa semua tu? Mula lah tahun ni umat Islam di tanding menara jala kena khabar kata ada satu reka dalam bab agama. Ni, sekali dengan sejarah Nabi wak Maulid Rasul. Ni apa? Panggil tu dalam royal kulit. Mari jadi ahli ceramah. Hak ni setelah daripada petaning masa dulu 500 ni atau tahun dulu kalau dia kata ni atau tahun sampai hari ni baru tahun ni baru. Baru tahun ni baru orang petaning nara jalan ni giduk puji kepada Tok Dalai Rojek apa dia Tok Dalai Kulit. Lepas tu giduk jepuk dia mari ceramah dalam Maulidur Rasul. Siapa buat ni? Masyarakat kita. Nak ingat molek. Lepas tu Tok Dalai raya. Tok Dalai. Kita biasa dengar ke? Pendakwah-pendakwah yang tersohor dalam dunia. Ulama-ulama dunia. Apa semua. Masa dulu dia jadi Tok Dalai. Bobsan jadi aling. Boleh kita, boleh syarah kita sahih Muslim. Ada biasa dengar? Tak ada. Tempat kita ya. Besar Tok Dalai. Ngaji. Jadi Tok Dalai. Tiba-tiba jadi penceramah agama dalam bab Rasul dengan berdalih kata cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat molek kata ini adalah satu benda baru penawatakan mai penhedkan mai dikerken dalam tiga wilayah ingat tak tahun ni 1446 hijratul Rasul patu tok dalih mai kecek gapo budaya tok dalih bukan saya nak hina tok dalih nah. Tapi royal kulit dia mari sekali ni. Dia mari sekali dengan royal kulit ni ke apa? Dengan menyapung, dengan mengaruk, dengan khurafat, dengan macam-macam. Kadang-kadang kelimah kufur ada sebut. Samak tu dia kecek ni, kecek hina Islam. Tapi dia kecek. Padahal dia royal tu samak kecek. Padahal dia lah kecek. Seloro tu. Seloro kelimah kufur. Adakah dalam Islam? Kelimah-kelimah kufur misalnya dia hina orang Islam. Dia hina. Atas dasar samak. Samak boleh kecek belakang kelima kufur. Eh, dia kecek. Lepas mari-mari rakyat kata, dah, raya-raya ni masuk Islam habis dah. Dia kata, la ilaha illallah. Raya kulit lembu. Ya. Nah, mai lukis-lukis, mai apa semua, masuk Islam lagu mana? Nah, masuk Islam lagu mana? Kalau masuk Islam sungguh apa? Raja seramu, dia jadi seramu lagi. Pakai kain serbel lah. Nah, misalnya. Tak jadi. Itu adalah satu dalih, satu kecek kosong untuk nak memandang molek benda yang jahat. Nah, dan untuk nak memandang jahat benda yang molek. Supaya dengan dalam hadis Nabi, sanawatun khadda'at, kita ni akan berada dalam tahun-tahun yang dipenuhi dengan penipuan. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang betul, orang molek,
gi bahong gi royak belawak, dia kata dia belawak. Orang belawak, orang mengaruk, dia royak atas comel. Dia royak kacak molek. Nah, wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang mengenak, orang mengaruk, nipu, royak kata dia beramanah. Wa yu'tamanu fi wa yukhawanu fihal apa dia wa yukhawanu fihal amin. Dan orang beramanah tu giduk tuduh kata dia ni orang penipu. Jadi kelab talapat dia panggil. Kita akan ada satu masa yang keadaan tu selerok tabok tu maksudnya. Hak molek kata jahat, hak jahat kata molek. Bila? Ni dah, dah ni. Siapa bila ni? Masa dulu, dulu-dulu lagi Tok Guru ngatuk dalam dia tak boleh duduk sekali. Tak jangan ingatlah. Pondok-pondok Tok Guru mana gapo semua mana royaklah kata sai dalonyo ko sai gapo lagi masa dulu. Sai pong jera ko sai seke gapo semua. Semua Tok Guru dia memandang kata haram main royak kulit. Semua Tok Guru. Data-data masa ni bolehnya bang bin oh mai duduk main royak kulit dalam upacara Maulidur Rasul. Tak cerita tak ada cerita lain. Tak ada lain. Duk tuduh, duk fitnah, duk suka. Menyapung pun ada. Saya dengar ada. Menyapung ada. Budak-budak duk suka. Ya. Inikah kita duduk terbiah anak-anak kita? Nah, saya macam. Na'udzubillah min zalik. Hadanallah. Hal minkum rajulun rasyid. Adakah di kalangan kamu orang yang cidik-cidik untuk nak menegahkan kemungkaran ini? Ada ke tak di kalangan demo tu? Hak cidik sikit. Nak minta kepada orang yang berakal. Mari duduk mikir dan untuk nak orang panggil nak ukau tempat kita. Tempat kita cuma dah. Berat dah. Duduk kena penyakit-penyakit mukhadirat apa semua ni kan. Habis kan dah. Budak-budak kita, anak-anak kita hancur lebur dah. Mak pak sendiri pun tak mampu untuk nak jaga anak kan. Kita lah ni kan. Tiap-tiap buah rumah. Rumah saya sendiri, dia kubur ni. Tak terkecuali. Kelik sekali, tak tahu lagu mana. Kita lepas anak kita. Kita boleh jaga anak kita. Anak saudara? Sudah. Sepupu? Jangan. Dia tahu lagu mana. Anak sepupu? Waris-waris kita belakang. Lepas kita nak lagu mana? Hacur lebur. Dan tiba-tiba mari hak benda ni. Dengan alasannya nak menetek Wahabi. Itu ya. Datulah insyaAllah malam ni. Kita ke apa dia tengok hak lain lagi. Hak Pak Cu duduk di Kanban tu. InsyaAllah lain kali lah kita mai kecek. Saya selalu ni tu jadi baru sangat. Apa dia. We jadi masak lagi. Tengok sekali lagi dah. We jadi masak. Okey kita nak. Kita ni apa dia butuh dah. Pak kita ni tiga wilayah ni. Kita ada sumber banyak. Malaysia, apa semua banyak. Saya pergi kok abang umum yang baru ni pergi kok Ajutaya, kok Bakok, kok anak kita pergi tengok dalam masyarakat Islam. Dia tidak ada sumber. Orang-orang Islam sana tak ada. Kecuali dengan sebab khabar Taira. Congcik, congkau tu. Jadi tak ada ya, sumber-sumber lain. Kita duduk sini. Malaysia, usak-usak Malaysia. Tapi kena pandai pilih lah. Pandai pilih. Pilih hak malak tu tak apa lah. InsyaAllah dah. Untuk nak mengkayakan apa dia maklumat. Itu saja aku lukauli hadha. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته